dan gak boleh dipaksakan, ya. Hati-hati ya. Ayo Wulan, ayo. Lu pasti bisa. Roman, gue tuh cukup berbela kasih ya sama lo. Gue kasihan banget sama lo. Beban hidup lo tuh jadi lebih berat karena lo punya pacar yang gak bisa jalan. Tik, lo ngomong apaan sih? Ih, apaan sih, emang gue salah ngomong apa? Eh, Man, gue bilangin ya sama lo, gak gampang lo ngurusin cewek yang lo... Diam! Makasih ya kalian udah datang ke sini. Iya, sama-sama. Iya, Wulan, sama-sama. Gue masuk ke dalam dulu. Sama-sama, Wulan. Biar, biar gue yang dorong ya. Enggak, biar gue sendiri aja. Enggak apa-apa. Ayo. Biar gue sendiri aja, Man. Sini gue bantu ya. Man, udah Man, cukup. Apa lo gak dengar kata-kata gue tadi? Pergi Man, udah pulang. Udah lah, gue mau temenin terus ya. Udah Man, cukup, pergi. Lan. Lan! Lan, gak apa-apa. Yuk, yuk bangun yuk, gue angkat ya. Udah Man, gak usah bantu gue. Gue bantu. Gak usah bantu. Gue bisa sendiri. Gue bantu ya. Masya Allah. Mari Mbak, saya bantu. Saya antar sampai kamar ya. Tunggu sus. Semua yang dibilang Tika dan Bella tadi itu bentar, Man. Oh, bokap gue. Oh, ya nggak apa-apa. Emangnya kenapa? Sam, hubungan Om sama Karin kan selama ini kurang baik. Jadi, Om ingin memperbaiki semuanya, Sam. Makanya begitu Om tahu kalau Karin itu janjian sama kamu, Om minta ikut. Karena Om pengen kenal sama laki-laki yang sering disebut-sebut namanya, sama Karin. Karin sering sebut-sebut nama saya. Iya,
Begitulah, Sam. Man, Om sering loh bilang sama Karin untuk undang kamu datang ke rumah. Tapi kamu tahu jawabannya apa? Karin bilang dia malu. Ya, makanya Om heran, Sam. Masa orang tua mau kenal sama temennya, malah dia bilang malu. Kamu tahu sendiri kan, Sam? Pergaulan anak zaman sekarang seperti apa? Makanya, Om pengen tahu, teman dekatnya itu baik-baik atau bukan? Ya, Om. Tapi begitu Om lihat kamu, Om yakin, Sam. Kamu itu anak yang baik. Iya, Om. Makasih, Om. Karin? Iya, Pak. Diam aja. Udah lapar ya? Ya udah, kita pesan makanan ya. Boleh, boleh. Mbak. Menunya? Ya. Sam, silakan. Mau pesan apa? Apa ya? Untuk hari ini cukup ya. Kita istirahat dulu. Enggak. Saya mau coba lagi, dok. Dokter pikir saya gak bisa. Saya bisa kok, dok. Ulan, sayang. Sampai jam berapa kamu mau di sini? Tolong jangan pasangkan diri kamu. Kamu kan juga perlu istirahat, ya, Naya? Aku gak mau berhenti, Pak. Aku pasti bisa. Papa gak percaya sama aku. Matematika aku bisa. Olahraga juga aku bisa. Masa cuma angkat kaki doang, aku gak bisa, Pak. Pasti bisa. Iya. Kan masih ada hari besok. Aku bilang enggak ya enggak, Kak. Aku mau coba lagi. Aku mau bisa jalan lagi. Aku mau sekolah lagi. Aku gak mau lumpuh. Emang kakak mau aku lumpuh terus? Enggak, Kak. Aku mau coba lagi. Baiklah, kamu boleh coba sekali lagi. Tapi kamu harus fokus dan gak boleh dipaksakan, ya. Hati-hati ya. Ayo Ulan, ayo. Lu pasti bisa. Bisa. Ulan, kamu gak apa-apa. Sama kamu. Istirahat dulu, Naya. Kita pulang, ya. Enggak mau coba lagi. Aku pasti bisa. Papa, kamu kenapa gak percaya sama aku? Aku bisa. Aku bisa sendiri. Aku bisa. Aku mau coba lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. kalian lagi ngapain sih kesini? Ngegangguin udah gue aja deh, udah. Memang masuk. Tunggu. Apa? Apa udah?
foto. Pergi aja. Kasih penjelasannya. Kenapa? Lihat foto ini. Mana? Mobil yang ada dalam foto ini mirip mobil lo. Nah, tuh. Mobil yang nabrak Wulan emang mirip banget sama mobil lo. Itu artinya Wulan tabrak Bella. Salah. Bella nabrak Wulan. Nah, balik-balik dulu, ini penting masalah kasus nih. Oke, maaf.